Langsung masuk. Sepertinya memang saya sudah terlambat ya, terlambat untuk memberikan komentar karena ternyata tim dari berbagai kalangan sudah bergerak lebih dahulu dan sudah terbukti kalau tim Akelo ini sudah dimintai keterangan. Untuk sementara ini statusnya masih saksi ya, saksi terlapor ya, seperti itu. Jadi memang masih belum tersangka karena polisi sedang menyiapkan penyelidikan dan melibatkan banyak sekali tim-tim ahli, yang diantaranya tim cyber, tim termasuk ulama, dan juga dilihat dari segi hukumnya. Oleh karena itu di sini saya mau berkomentar bahwasanya ini adalah momentum di mana kita sebagai konten kreator itu memang harus hati-hati ya. Selain kita berkeinginan untuk viral ataupun untuk memberikan sesuatu yang sensasional, namun kita jangan sampai lupa bahwasanya di situ ada yang namanya kontrol masyarakat dan kita tidak boleh menghilangkan itu ya. Dan sekarang sudah terjadi pada tim Akelo yang memang sebenarnya sedang naik daun. Maka dari itu kita tidak boleh lagi sembrono membuat konten. Sebelumnya saya juga sebenarnya sudah pernah memberikan saran kepada salah satu timnya seperti ini, guys. Ya, namun nggak tahu kenapa saran saya ini kurang diperhatikan seperti itu. Dengan adanya ini, guys, kita harus semakin mawas diri. Kita nggak boleh abai terhadap masyarakat, tata krama, dan juga norma-norma yang ada di sekitar kita. Jadi kita tetap berkreasi tanpa harus membuat masalah ataupun sensasi. Itu dia guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.